Pintas ada di Bot Best. Kita bakal langsung aja guys buat melihat beberapa jalan pintas yang katanya sekarang udah nggak bisa ya guys ya. Tapi kita bakal lihat dulu kayak mana sih jalan pintasnya guys ya. Karena Frost Diamond pernah nyoba. Aku tuh bisa itu ya gini guys. Jadi ya, itu di pipa-pipa itu lompat. Aku pernah nyoba. Cuman aku nggak sempat bikin videonya ya guys ya. Nah sekarang kita bakal lihat guys apakah ada jalan pintas lainnya. Soalnya banyak dari kalian yang bilang ada jalan pintas lainnya. Langsung aja nih guys ada BTSZ nih guys. Kita lihat guys. Kalian harus loncat terus. Jago kali dia guys. Lalu terbang. Inti kadang-kadang emang bisa seperti ini Cil. Cil, kau lihat Cil, ini gimana caranya besok? Kok bisa terbang-terbang kayak gitu ya guys ya. Oke deh guys, kita bakal lihat lagi yang lain. Tapi pastinya kalian semua yang nonton video ini sudah tekan tombol like ya guys ya. Karena satu like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya. Yang nggak like, hati-hati guys, kalian akan dicari. Ocah. Wih, ini guys kita lihat jalan pintas macam apa dia bisa ini guys ya. Set, set. Dia mau lewat tangga. Trik Bot Best. Mana triknya? Oh my goodness. Tuh, dia mau lewat tangga sana guys. Gila itu keren sekali kalau emang bisa lewat sana ya guys ya. Kita lihat guys. Depu guys. Oh my god. Cel, ini freestyle, Cel, freestyle. Wih, dia bisa kiri kanan kayak gitu guys. Kita buat stabilinnya dulu susah ya guys ya. Habis ini kita coba lah ya guys, apakah shortcut ini masih bisa apa tidak gitu guys. Jadi caranya gampang, kalian tinggal spasi-spasi aja. Tapi jangan di spam ya guys ya, karena ada timing-timing yang tepat yang harus kalian pencet gitu ya guys ya. Agar kalian tuh masih tetap stay berada di sini ya guys. Soalnya di sini bisa kepleset guys. Nah kalau udah di ujung kayak gini ya guys, itu biasanya kalian bakal kepleset ke bawah. Tapi diusahakan spasi kalian masih, baru kalian masih bisa selamat guys. Nah bisa jadi kalian kalau spam spasinya pas di depan sini, kalian bisa langsung lompat ke depan sana ya guys ya. Oke. Kita langsung aja main ya guys ya. Oh my god. Semoga kita langsung dapat arena block dash gitu guys ya. Kita hajar semua musuh-musuhnya guys. Dan kita bakal cobain shortcut terbaru ya guys ya. Ini aku bakal ngasih tahu kalian kalau ada shortcut-shortcut yang sekarang Frost Diamond coba. Dan kalian juga langsung bisa coba biar kalian tuh auto crown guys. Nah jadi di Tailfall itu shortcut pertamanya kalian harus random aja guys. Kalian tabrak aja di depan ini guys. Kayak gini guys. Kalian langsung aja barbarin ke depan. Nah barbar ke barbar kayak gini guys. Nah siapa tuh hoki. Kalau kalian hoki. Oh kayak gini guys ya tuh. Mah dikira cheater beneran nanti aku guys. Soalnya niku merah ya guys ya. Tuh dikasih jempol-jempol kita ya guys ya. Mau gimana? Ah dislengkan. Nah ini kalian langsung terobos aja. Terus kalian lompat. Nah jadi kayak gitu ya guys ya. Jadi kalau awal-awal itu tipsnya kalau di Tailfall kalian barbar aja gitu ya guys ya. Tapi kalau udah sampai pertengahan jangan guys, kalian langsung finish aja gitu ya guys ya. Ini buat kalian yang belum ganti nick Frost, ganti sekarang juga ya guys ya. Karena kita Frost paling solid guys. Frost slash nick kalian guys. Biar banyak nick-nick Frost yang bertebaran di Stable Tot ya guys ya. Siapa tahu ketemu Frost Diamond guys. Aku sebutin nama kalian guys. Kemarin ada Frost Rizal, ada Frost Andrew, ada Frost Bot, ada Frost Zaipol. Masih banyak lagi guys ya. Kita langsung sikat aja guys. Set-set. Ini teorinya gampang aja. Kalian tinggal spam aja spasi dua kali ya guys ya. Kayak gini guys. Tapi di sini tes singkat-singkat aja guys. Iseng-iseng gitu ya guys ya. Nah usahakan di sini tuh kalian sabar aja. Gak usah terburu-buru. Baru kalian spasi dua kali. Nah di sini spasi dua kali itu agak spam ya guys ya. Agak dicepetin dikit biar aduh gagal guys. Sampir aja guys ya. Nah di sana tuh agak di spam dikit guys karena biar mempercepat kalian bisa shortcut di tengah-tengah itu ya guys ya. Ini kita jotos aja. Mampus kon. Mampus. Parah itu sampai emot tekorak guys. Kayaknya dia takut kita jotos guys. Kita tunggu dulu jotos. Waduh kabur aja guys. Kabur guys. Bodo amat guys. Bodo amat guys. Kita sikat aja guys. Langsung qualified ya guys ya. Bisa-bisanya dia ini guys. Semoga arena final come on Bot Dash. Aku langsung mau coba. Ini kayaknya arena Bot Dash susah dicarinya kayaknya guys ya. Kamu bisa Cel shortcut di Bot Dash? Hah? Sudah gak bisa? Masa, Cel? Waduh. Oke, guys. Ini dia arena final. Kita bakal menangkan ya, guys. Gak apa-apa, gak Bot Dash. Yang penting kita nyari-nyari crown aja, guys. Ini kita hati-hati, guys. Karena ini kita merah pasti diincer, guys. Jadi kita gerak-gerak, selengkat. Mampus, kon. Selengkat lagi nanti ya, guys. Ya, kalau... Nah, aduh, gak kena, guys. Gak kena, guys. Bisa-bisanya, guys. Spasi dua kali. Ingat, santai, guys. Wait, itu dia. Janji gak emot, wait. Nicknya janji gak emot. Bisa-bisa ya. Tinju mampus. Tinju One Punch Man. Langsung mental. Aduh. Itu dia, guys. Janji gak emotnya harus disikat, guys. Bisa-bisa ya, dia, guys. Ya. Langsung spasi dua kali. Ingat ya, guys. Ya. Meta itu adalah jangan sampai kalian deket-deketin orang-orang yang emot. Tapi kalian revenge dia, balas dengan emotan gitu guys. Biar dia tuh kena mental. Gak kena ya guys ya. Bisa-bisanya dia nih guys. Bisa-bisanya dia. Lancet. Ash, ini terlalu ezet-pezet ya guys. Mana dia guys? Mana dia? Jangan emot. Mampus. Farhan ini jago sekali. Jago emotnya harus disikat. Aduh gak kena lagi guys ya. Kita harus berhati-hati guys. Itu dia guys. Sikat. Mampus. Ya ampun langsung berhasil ya guys. Ternyata terlalu OP dia guys ya. Aduh come on. Sedikit lagi. Mampus. Janji gak emot mati guys. Gila. Wah. Set. Frost Diamond nih bos. Kita freestylein dulu guys. Kita tinju Farhan. Aduh gak kena guys. Farhan come on Farhan. Sini dek. Tidur aja dek. Adek-adek ini gak mau tidur ya guys ya. Adek Farhan. Jago kali dia. Jago kali. Mampus. Frost Diamond nih bos. Senggol dong ya guys ya.
Gimana nih Cil? Kurang jago nih Cil. Please lah Bewon sama kamu. Apakah kita harus bermain bersama cheater guys agar mapnya itu bot dash gitu ya Cil ya? Kita main lagi guys. Semoga sekali ini kita dapat bot dash lah atau minimal ya lava lane atau honey drop guys. Arena kesukaan aku guys, arena auto win kalau Frost Demon main di sana ya guys ya. Ya lama kali loadingnya guys. Ini kenapa ya guys? Apakah saking banyaknya orang yang bermain stumble tot ya guys ya? Sampai kita nunggu pastinya kalian semua nonton video ini sudah tekan tombol like ya guys ya. Sekali lagi guys, semuanya gratis gak ada ruginya, join Frost Demon kita yang paling solid, ganti nickname kalian ya guys ya. Cannon climb guys. Oke lah, tapi gak apa-apa, kita sikat aja guys ya. Kita sikat aja guys. Kita sikat guys. Let's go nih. Teorinya tuh kalian tinggal spam spasi aja. Ada Frost Abi. Ada Frost guys. Ada Dick Frost. Tuh kan aku sebut namanya Frost Abi. Nah jadi kalian buat yang nonton video ini, buat para Frost team udah subscribe, ganti nick kalian pakai Frost guys. Di Frost Abi, semoga menang. Semoga menang Frost Abi, biar kita ketemu sampai final. Weh, salah jalan guys. Mana si Frost Abi? Nah itu dia guys. Selekat dulu lah. Jangan gue terus dan banyak yang main dan emang gue doang. Kasian guys si Frost Abi guys. Kita maju dulu guys. Semoga berhasil lah guys ya. Semoga selamat Frost Abik. Jangan mati Frost Abik. Tadi gak sengaja kamu di depanku soalnya Frost Abik. Mana Frost Abik guys? Oh itu dia. Eh bro, yes, Frost Abik berhasil lolos ya guys ya. Ini semoga sampai final kita ketemu Frost Abik. Gila, Frost Abik namanya guys. Skinnya warna biru. Wish, nanti Frost Diamond bos. Frost Diamond tuh harus warna biru ya guys ya. Kita akan melihat arena apakah yang akan kita dapat. Kan semoga bot base. Bot base bisa gak kalau kita tuh dapatnya itu di arena kedua guys? Kasih tahu aku guys. Yah, arena Laser Trace, kenapa ini mah terlalu EZ-PZ ya guys ya. Kita tinggal bisa tinju jarak jauh. Jadi caranya buat tinju jarak jauh kayak tadi Frost Diamond itu, kalian tinggal lari terus kalian pasin tekan tinju ya guys ya. Ini kita kasih rip aja nih guys. Frost Abi guys, Frost Abi nangis ya guys ya. Melihat Frost Diamond ya guys. Melihat Frost Diamond GG. Oke Frost Abi. Nah tinju kayak gitu dia mental jauh guys. Langsung habis 3 orang 4 orang langsung sekaligus ya guys ya. Nanti kita tinju-tinju dulu lah. Tinju-tinju kalau udah lasernya dekat ya guys ya. Aduh dia menjauh guys. Oke qualified. Terlalu mudah ya guys ya. Freeze, come on lah Valen. Honey drop atau bot dash lah. Kita kan mau coba trik nih guys ya. Semoga aja bisa. Atau kita bakal ajak bocil aja buat main ya guys. Siapa tahu dia bakal jadi tumbalnya gitu guys. Jadi kita gak pura jadi kita gak usah susah payah nyoba ya guys. Nah jadi kalau di honey drop, caranya jatuhin mental kalian, kalian lihat dulu yang mana paling jago, terus kalian numpang ini punya dia. Nah mungkin yang tengkorak ini guys. Nah kita gituin dia pasti mental guys. Kita nih mainnya santai aja. Jadi teori itu kalian hitung 1, 2, 3 Frost Abik mampus jatuh. 1, 2, 3 Wah tengkorak barbar kan. Sudah aku bilang apa guys. Nah pokoknya kalian nanti kita cut-cut aja jalan-jalan dari musuh ini guys. Aduh gak kena tinju lagi guys. Kita main santai aja. Kita langsung cut aja kali guys. Cut aja apa enggak? Cut aja kali guys. Wah ini barbar sekali nih guys. Si mafia itu guys, mafia barbar guys. Kita nah kita cut saja sudah dia. Kita pelan-pelan saja, pelan-pelan tapi pasti. Lewat sini, lewat sini. Wah itu bisa gak sih paling pojok guys. Kita coba mekanik ya. Kita coba mekanik ya. Ternyata bisa guys. Lompat. Ya ampun gak sampai. Hampir aja kita jatuh guys. Kita santai-santai. Teorinya sama. Kita bakal cut dulu jalannya musuhnya guys. Jadi musuhnya gak bakal bisa sampai sini guys. Oh my god, di sana musuhnya. Kita bakal cut saja jalannya guys. Aduh dia bisa dong lewat sini guys. Gimana nih apa yang akan terjadi guys? Frost Diamond nih bos, santai dong. Kita kasih acat. Ah, bisa guys, santai. Jangan cemas, kita lihat jalan dulu lewat sini terus lewat kayu. Yes. Terlalu mudah EZ-PZ ya guys ya. Please ya, kalau sama Frost Diamond tuh kasih arena yang paling susah gitu guys. Arena kayak gini gampang sekali guys. Bot best, aku pengen nyoba bot best loh. Kita gacha sekali gimana guys? Kita gacha sekali guys. Oke. Semoga gacha hoki guys. Hoki ya guys ya. Nah jadi kita gacha aja pakai teori 10 kali klik tipuan ya guys ya. Nah buat kalian yang mau nanya aku top up di mana ya guys ya, DM ku banyak kayak gini, langsung aja guys kalian ke Frost Diamond Store sekarang juga. Karena di sana kalian bisa hoki sekali kalau kalian membeli diamond di tempat aku ya guys ya. Lihat nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Langsung auto guys. Ini gratisan ya guys ya. Dan cara gratis juga udah Frost Diamond ajarkan. Dan Ankumon apakah sudah dapat? Sudah dapat ternyata guys. Ini kan skinku lengkap. Jadi kita coba aja nih buat kalian semua yang pengen gacha kayak gini guys. Oh my god, duplikat lagi guys. Saking banyaknya aku punya skin ya guys ya. Please lah ya, come on man. Yah. Wah, duplikat guys. Ayo, come on. Bi. Wah, sudah punya guys. Apakah karena Frost Diamond terlalu sultan jadi dapat duplikat semua guys? Ini kayaknya Stumble Toad pelit sekali ya guys ya. Come on, tentara. Ya ampun, topi jerami gue udah punya ya guys ya. Kenapa Monkey D. Luffy kita dapatnya guys? Kan kita udah punya. Chicken Bomb. Sakin epic kalian shopin di lucky spin yang common and better. Ini sangat amazing sekali guys. Sangat jarang sekali kalian mendapatkan skin epic kalau kalian tuh spin di yang common and better. Itu kesempatannya nanti kita lihat lah berapa persen kita bisa dapetin epic ya guys. Ini sangat jarang sekali guys. Bahkan hampir nggak pernah guys ya. Ya ampun, Cowboy Junior kita dapat guys. Epic guys, cepet
Om lagi guys. Kita lihat chance-nya 9% dong guys, dan kita sekali gacha dapat. Jadi buat top up di sana paling murah ya guys, paling cepat masuknya sekarang juga guys. Kita main lagi guys, let's go. Ayo bot best lah, bot best. Bisa enggak sih bot best tuh arena pertama guys? Rame banget pasti ya guys. Itu gimana cara mainnya kalau rasa rame itu guys? Ya, apalagi di Lavalen kayak mana caranya itu ya guys? Ya enggak bisa main kalian kalau kayak gitu caranya guys. Let's go, kita buktikan spasi 2 kali ini teorinya gampang. Kalian tinggal spasi 2 kali, kalau rame pun kalian barbarin aja, pokoknya spasi 2 kali guys. Ini spasi 2 kali, nanti kalau ada yang dekat kalian baru selengkat. Tapi kalau enggak ada yang dekat kalian santai aja, enggak usah selengkat-selengkat ya guys ya. Ini kalian spasi-spasi. Ada YT have fun guys. Kita sikat aja nanti guys. Kita sikat guys. Kayak jago guys. Mampus. Jatuh kon. Ah, selengkat sudah. Kita lihat lagi lewat sini, hati-hati. Kita yang jatuh sekarang guys. Kita mainnya santai aja, pelan-pelan gitu ya guys. Tapi pasti ingat guys, kalau di sini tuh kalian mainnya santai. Santai dan lurus aja. Ini kalian tunggu di kiri, terus kalian tunggu lagi 1 2 3 dia bakal muncul. Nah, kayak gitu caranya guys. Juara 1 kita guys. Selengkat saja. Oh ya, kalau emot selengkat tuh paling penting sih di stumble tot ya guys. Kenapa? Karena bisa mempercepat gerakan kalian dan sekaligus kalian itu bisa menghalang musuh gitu guys. Biar musuh itu jatuh guys dan tidak bisa mengikuti jejak kalian. Bahkan pas kemarin Frost Diamond pas mau finish, di depanku ada musuh hampir kalah aku guys. Oh my god. 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 Ku selengkat dia enggak jadi, dia menang guys. Aku yang malah yang menang guys. Emang kasihan sekali musuhnya guys. Ayolah buat best, buat best. Let's go. I'm coming bro. File fall malahan guys, kenapa? Why gitu loh guys, why? Kita buktikan lah guys, kalau Frost Diamond ini the pro player. Nih ingat ya guys, langsung random aja. Tapi kalau langsung jatuh gak apa-apa, kalian intinya awal-awal random. Nih kayaknya firasatku ya guys ya, firasat cheaterku lurus terus nih, lurus terus ya di kanan. Wih betul guys, betul sudah. Oh my god, oh my godness, let's go. PZ, PZ ya guys ya. Kalian yang final, please bot best, why gitu terlalu susah kita mendapatkan bot best guys. Kenapa gitu, pastinya kalian like video ini 1000 like lebih. 1 like kalian bisa mendadak menjadi orang kaya, yang gak like hati-hati nih guys. Pas kalian mandi ada pocong ya guys ya, makanya like sekarang juga. Join first team kita yang paling solid ya guys ya. Oh my god, over and under guys. Aku pengen sekali tuh gimana caranya teori pas dia terbang ya guys ya. Yang di bot base itu guys, apakah bisa? Apakah kita bakal coba spasi 2 kali terus spam? Kalau bisa gimana? Gigi sekali, apakah dia menggunakan cheater guys? Gak tau guys, ini teorinya kesimpul ya guys ya. Ini sama kayak tadi, spasi-spasi aja 2 kali, tunggu timing spasi 2 kali. Di sini juga spasi 2 kali, tapi agak santai dikit. Nah kayak gitu guys. Nah biar kalian tuh berhasil, itu namanya perfect shortcut ya guys ya. Tanpa kalah sedikit pun, kalian tinggal tunggu, lompat, lompat. Berhasil kan, tinggal tunggu musuh aja karena kita udah menang gitu ya guys. Apa kita langsung finish aja? Yes. Capek aku menang ya guys ya. 1 hour later. Woo, akhirnya kita mendapatkan arena bot best guys. Kita lihat apakah kita berhasil menang apa tidak guys ya. Ada ini orangnya jago-jago kayaknya guys. Gimana guys, berani gak nyoba guys? Sabar dulu kali ya guys, mungkin di akhir-akhir kita cobanya guys. Ini kita sikat aja Nopal ini guys. Mampus. Mampus kok Nopal. Wush. Wush. Hati-hati, hati-hati. Ini agak seram, kita langsungnya coba shortcut. Tas 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 tas. Ya udah di nerf kayaknya guys. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Sudah di nerf guys. Last match guys. Yes, kita barengan sama bocil startnya guys. Ayo chill, let's go chill, let's go chill. Apakah kita bakal satu room guys? Kita lihat kalau ini satu room berarti keren ya guys. Ini aku mainnya jam 2 pagi dan biasanya kalau kita start barengan itu bisa satu room ya guys ya. Nice. Apakah ada bocil guys? Ini last match guys. Kalau nggak ketemu bot best kita next aja ya guys ya besok guys. Let's go bocil di samping kita. Nice, bisa ya satu room. Kita langsung aja spasi 2 kali ini. Pak arena paling nggak suka guys. Ini bisa mental soalnya kalau salah sedikit pun ya guys ya, kita tidak akan mental. Nice. Ah! I believe I can fly. Come on. Ayo 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 cel, tunggu aku cel. Bocil di depan lagi guys. Sikat sikat di depan cel. Itu bocil guys. Kita sikat aja langsung guys. Kita langsung spasi 2 kali, spasi 2 kali. Oke. Okay, nice, kita lewat tengah aja kali atau lewat pinggir aja guys. Nah itu si bocil guys. Aduh aduh, bisa gak sih? Aduh waduh, itu namanya teori shortcut terbaru ya guys. Kalian kena pentungan guys. Ini spasi biasa aja, spasi biasa. Bocil sudah di depan, kita selengkat dan finish aja guys. Kita kalah ya guys ya. Itu guys, kalian lihat itu nicknya bocilnya Frost slash bocil ya guys ya. Kalian bisa Frost slash nama kalian, Frost slash Dimas, Frost slash Albert, Frost slash Anwar, Frost slash Raffi Ahmad. Boleh guys, boleh guys. Pokoknya Frost slash nama kalian ya guys. Bot best please, come on, come on, come on. Dari tadi kita nunggu bot best gak dapet. Dapet susah sekali guys. Sampai aku ngomongin ya guys ya. Ini kalau dapet bot best kalian harus jadi like. Wow, like video ini guys. Subscribe kalian atau mendadak menjadi orang kaya. Kita lihat men, dia suruh bocil. Cil, 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 cil. Kamu coba aja shortcut dulu cil. Aku mau lihat cil. Apakah bisa atau tidak? Kita lihat bocil guys. Tidak bocil, set. Set. Udah gak bisa guys, sudah gak bisa. Itu juga, ada nyoba. Set. Ah, gak bisa guys. Coba shortcut di atas sini guys, di atas petokan guys. Kita lihat guys, apakah bisa atau tidak. Apakah bisa, apakah... Wah, hampir saja kita kalah guys. Ayo coba lagi guys, coba lagi guys. Siapa tahu betul-betul bisa. Siapa tahu kita nginjek kepala orang, kita bisa di atasnya gitu guys. Di atas itu loh. Ah, ah, hampir saja bisa guys. Kalau itu bisa ini GGWP sih ya guys ya. Tapi kayaknya bakal bisa sih. Atau enggak ya guys ya. Gimana guys, kita cobain lagi aja. Set. Gak bisa guys, gak bisa guys. Hati-hati guys. Aduh, aduh, aduh.
Aduh, pada panik gak? Panik lah masa ndak? Ayo. Aduh, qualified. Kayaknya udah gak ada shortcut. Guys, gimana guys? Gimana nih guys? Jadi teori yang barusan adalah deketin pancuran di tengah, mungkin yang teori terbaru ya guys. Soalnya di sana kalian aman banget. Kalian bisa melihat yang mana pancuran yang bakal nyemprot gitu guys. Jadi deketin aja gitu guys ya. Ayolah, arena apa lagi nih guys? Yes! Block test. Ini aku udah tahu ya guys ya shortcutnya guys ya. Tapi gak tahu juga sekarang guys. Oke-okean soalnya guys. Jadi spasi terus lompat dua kali guys. Teorinya guys ya. Oke, nice. Main santai dulu aja. Santai aja. Jangan panik, jangan cemas. Oke, nice. Aman, selengkat, slebiu. Anonim. Wih, ada hacker guys. Ada hacker, hai katanya. Hacker. Janganlah. What? Nah, itu namanya trik penipuan ya guys ya. Biar kita tuh gak mati. Tapi dikira musuhnya mati guys. Waduh, kita bakal santai aja nih. Trik nembus juga ada. Tapi aku belum coba guys. Coba kalian kasih tahu ya guys ya. Caranya nembus bagaimana. Gak tapi tahu. Ada yang bilang kemarin si Johan. Dia tuh bilang spasi dua kali bang. Pas tabrak aja temboknya bisa. Wah, ini gak bisa bro. Gimana? Nah, gak bisa. Gak bisa guys. Kita datang aja guys. Tas. Ah, itu dia aku bilang. Itu terlalu ezet-pezet ya guys ya. Nanti kalau ada yang duri-duri ke belakang, kita coba mantul ke depan gitu ya guys ya. Ini terlalu mudah sih guys. Ini kita bisa spasi dua kali, naik di atas. Nah, ini dia. Belum. Sabar saja. Nah, ini guys. Kita coba shortcut terbaru. Ezet pezet pros diamond nih bos. Senggol dong. Pros sultan guys. Has won the game. Gila, sekali doang kita kalah pas di bot mesh. Nyoba shortcut yang sudah gak bisa. Kayaknya sekarang guys sudah update soalnya 2 hari yang lalu ya guys ya. Dan ya guys, lumayan lah kon kita 98 ya guys ya. Coba kalian komen guys, di next video kita bakal coba-coba trik lagi kah buat bantuin kalian semua biar menang gitu ya guys ya. Dan komen di bawah. Dan misalkan ketawa guys, kalian bisa langsung ketawa. Let's play Bruce. Bye-bye.